Halo gengs, balik lagi sama Har. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua. Semoga lancar yang kerja, yang kuliah, sekolah, dan lain-lain. Ini video lanjutan dari yang ke Pacitan itu ya. Ini kita dari Pantai Kelayar. Udah selesai video yang sebelumnya itu ya, yang udah kalian tonton. Sekarang kita cus ke Pantai Soge. Namanya tuh Pantai Soge. Ini Har di depan ya. Sebenarnya rame, cuman Har di depan aja. Panas tapi hari ini. Har kira Pacitan itu karena datarannya agak naik-naik bakal dingin gitu ya, kayak Malang kayak minimal. Ternyata enggak, panas. Bentar Har, buka visor dulu ya. Panasnya bukan main, cari angin sebentar. Terus ini sama, nanti formatnya kayak video sebelumnya. Har bakal nge-record perjalanannya gimana aja sampai datang ke Pantai Soge-nya. Pakai jaket touring gini tuh kalau malam enak, tapi begitu siang, panas. Harus pakai jaketnya yang kontin itu ya. Lumayan kena angin, gengs. Tadi itu di pantai Har cuman diem, duduk, minum es. Beneran kayak males main aja, panas. Katanya sih dari Pantai Kelayar ini tadi sampai ke Pantai Soge itu kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah gitu. Ya, tapi kita lihatlah sekarang jam 1 kurang 8 menit. Ya, berarti sekitar jam setengah tigaan sampai. Ups, lubangnya gede banget. Waduh, jalannya kayak gini. 1 jam kayak gini ya. Lumayan lah, tapi lihat hijau-hijauan dikit. Banget jalannya gini. Tapi kalau malam horor ini. Udah kanan kiri hutan, lampu juga Hard belum lihat, lampu jalan. Fix ini bakal horor kalau malam. Lagi jalannya serem, boy. Waduh, main rem banget ini.
bagus, bagus banget sebenarnya. Pemandangannya, waduh, ciamik sih. Harus ingat jadi saat ke Tulungagung itu, yang sama komunitas fiksioner VVTI, kurang lebih kayak gini deh. Tapi kok rasa-rasanya ya lebih hijauan ini, karena ini masuk ke hutan-hutan gitu jalannya. Cuman kalau kita bilang dingin atau panas, panasan sini. Jujur aja. Wah, lewat hijau-hijauan gini lagi, gengs. Keren, keren. Waduh. Ayo, ayo, semangat, semangat. Dikit lagi sampai, padahal ya enggak. Oh. Wah, wow, bagus banget pemandangan alamnya. Capek parah. Nggak sampai-sampai. Oke, mulai mendung. Gak tahu sih ini mendung atau kabut lagi turun. Aduh, Harto capek banget ya rasanya ya. Bentar ya, geng, Harto buka visor. Waduh, ada rambu-rambu jalanan nanjak. Dan kita naik. Tapi ini tadi naiknya cukup curam loh kalau bagi Hart. Beneran gak bohong.
mangga ini.